Hi guys, welcome back to my kitchen with me Yuda Bustara, AIA Vitality Ambassador Eat Well dari asuransi AIA Indonesia yang pastinya ikut mendukung jutaan keluarga Indonesia hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik. Salah satunya melalui makanan yang sehat. Nah, buat yang belum tahu, AIA Vitality itu adalah fitur tambahan dari produk asuransi AIA pilihan. Di mana kamu bebas buat hidup sehatmu jadi lebih seru dan penuh dengan reward. Di video ini, saya akan memasak menu yang simple, sehat, dan pastinya enak banget. Ini selalu menjadi menu andalan saya pada saat saya merayakan Lebaran dulu waktu saya tinggal di Malaysia. Udah tahu dong menunya apa? Salah satu menu favorit semua orang di sana. Hari ini saya akan masak sotong goreng kunyit. So let's get cooking. Ini stepnya simple banget, jadi bahannya udah ada di depan saya semua, sudah saya potong-potong. Yang pertama ada cumi, saya masukkan ke dalam bowl. Di sini saya mau masukin bubuk kunyit. Tapi boleh juga, misalnya kamu mau pakai kunyit yang segar juga boleh, cuman bubuk kunyit ini dia tidak memberikan rasa yang pahit. Kalau biasanya kalau pakai kunyit yang segar malah lebih pahit. Jadi pakai aja kira-kira setengah sendok teh, kita masukin. Sebelum diaduk, saya juga tambahkan dengan garam dan merica. Sekarang kita aduk sampai bubuk kunyitnya semua terbalur dengan cuminya. Kalau sudah tercampur dan aroma kunyitnya sudah semerbak, sekarang kita singkirkan. Oke, kita masukin. Sekarang kita tumis tanpa minyak. Kenapa ditumis tanpa minyak? Karena cumi itu kan banyak sekali mengandung air. Supaya nanti hasil jadinya crispy dan juga kenyal, kita sekarang tumis sebentar hingga dia agak kering sedikit. Ya, bisa dilihat di sini langsung dia kriwel gitu hampir setengah matang, dan kita lihat di pancinya itu kunyitnya udah nempel-nempel mulai kering kayak gini. Sekarang kita masukin minyaknya. Sekarang kita tumis dengan semua sisa bahannya. Supaya lebih sehat lagi, saya mau tambahin dengan sayur-sayuran. Yang pertama ada wortel. Yang kedua ada kacang panjang ataupun buncis juga boleh, dan ada bawang bombay. Dan pastinya orang Indonesia nggak suka kalau nggak pedas. Saya mau tambahin cabai. Tapi di sini saya pakai cabai merah yang bijinya dibuang karena saya nggak suka terlalu pedas. Sekarang kita tumis sampai benar-benar airnya kering. Nanti tuh cuminya kecoklatan dan kunyit itu nempel-nempel di cuminya gitu. Sambil nunggu, saya juga mau jelasin. Kalian tuh sebenarnya bisa mengukur kesehatan kalian di AIA Vitality App. Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasinya, lalu nanti kalian akan muncul di layar ini. Kalian klik assessment, dan kalian cek seberapa sehatkah Anda. Kalian klik aja itu, lalu mulai assessmentnya. Kira-kira jawab pertanyaan 10 menit, langsung lanjutkan dan kirim hasilnya. Nanti kalian bisa tahu berapa umur vitalitas kalian. Keren banget kan? Bisa tahu caranya udah sehatkah belum? Bisa langsung aja dicek di AIA Vitality Apps. Nah, ini tandanya kalau sotong goreng kunyitnya udah selesai. Dia itu warnanya akan coklat-coklat, kayak ada garing-garing kunyitnya yang nempel di cuminya. Dan sayurannya pun udah crunchy banget. Sekarang kita matiin apinya dan kita mulai plating. Aromanya tuh enak banget. Pokoknya sotong goreng kunyit ini cocok banget buat Lebaran. Simple, sehat, dan sedap. Jadi apa alasanmu untuk tidak hidup sehat dengan AIA Vitality? Semoga kita semua bisa hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik. Dicoba di rumah, and happy cooking!